Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita main game Final Fantasy ke-9 nih. Nah, di bagian sini gua akan konfig terlebih dahulu untuk soundnya kita aktifin. Nicely. Oke, ini udah nyampe sini ya. Udah lama banget. Dan akhirnya kita bisa main. Ibaratnya kalau film itu kita udah memasuki ke part yang kedua filmnya. Ya, Final Fantasy ke-9 udah belum ditamatin, main lagi yes, ya kayak gitulah. Kita kill. Da Atomos juga punya Garnet. Belum kalah dong. Oh, counter. Sakit 700, sakit. Ini dia. Oh. Sandstorm. Ini kayak pas musuhnya bosnya si Clara ya, cuman ya beda. Wow, darah gua langsung kuning. Loh. Ini apa, guys? Echo screen kah? Bukan. Airdrop. Oke, habis itu ke ability-nya Kura. Terus habis itu ke Aether, beliin buat Garnet. Ada 1, 2, 3, 4. Lingkar lagi. Kok ngelawan? Oh, salah tempat gitu kah? Astaga, salah tempat. Langsung pakai ramu aja kalau gitu ya. Yuk, Garnetnya kalah nih, kalah cepet. Counter. Miss, untung aja. Sandstorm dikeluarin lagi, ya habis lagi, ya elah. Trans tuh berubah gua di sini, tapi ya elah. Degel maning kalau ini namanya. Oh, ini di counter mateng. Healer kegunaannya Yui itu buat apa? Dia nggak auto healer. Serangannya cuma 2000 doang loh, tapi kok kalah? Serangannya cuma berapa ya? 4000 atau 6000? Kalau bukan di sini. Oke. Tuh, kebanyakan keluar item dua kali nih, udahan. Ke bagian atasnya. Ini ya. Bukan juga, guys. Kabur bisa nggak sih? Kabur, can escape dong. Hahaha.
Nyebelin, nyebelin. Ya drop. Boros banget nih bakalannya kalau gini terus. Ya ampun. Mana sih? 1300 counter nanti. Serangannya kritikal. Ini buat airdrop. Common Violet. Ada Common Violet juga, guys. Buang. Flare. Wah. One hit. Gua butuh auto heal ya. Ya ampun. Satu kecamatan kali terus ini. Untung benar-benar ada tiga jebakan. Aku tahu kau datang, segalanya yang telah kurencanakan. Wah, Zidane bangun. Kita masukin disk ketiga kan ini. Aku udah bangun dan di sini semuanya, tapi nggak ada orang. So you are finally awake. Kalian udah bangun nih. The voice, suara itu, suara apaan gitu kan? Ini Kuja. Aku sangat senang kamu lihatmu lagi. Jalan. Teman-temanku. Oh yes. Ngomong-ngomong. Seharusnya tak pernah pergi ke situasi seperti ini. Pergi yes. Apa itu? Itu seperti garis magma ya. Ujak kau mati. Sayang, apa yang kau katakan? Ngomong-ngomong, gak bakalan semudah itu. Gak punya pilihan. Oke, ikuti permainanku. Pertama-tama kau keluarlah. Ini gue harus dengerin, guys. Aku harus menemukan yang lainnya. Oke. And kau kembalilah dengan selamat. Ya, aku akan selamat. Sampai jumpa. Kita harus berpisah. Terus, ini jalan sendiri tadi. Enggak, kalian lagi. Hah? Di antara dua mage, diemlah. Kalian tahu guys, ini tempatnya si Kuja. Oil Fair. Tempatnya Forgotten Continent, The West Canyon. Kau lihat anti magic barrier, dan aku ingin mengirimkanmu karena kau terlalu bodoh untuk menggunakan magic. Kamu harus mencarikan Guluk Stone kepadaku, dan kau katakan itu sungguh mudah.
requisite so you don't have worry don't transfer. Oh, kita akan dikasih pesawat, kamu nggak akan masalah. Samping itu nggak ada orang akan nyeramal ke lupakan. Siapa partnermu? Partner kita tetap ini ya. Evan Steiner, Amaran dan Yui. Oke. Aku akan mengeluarkan mereka. Mensummon. Ini. Hey Steiner. Bangun dia. Amaran. Oke. And Yui. Langkahlah di depan pintu. Disuruh mengikutin. Oke. Now, pergilah dengan temanmu. Kau harus mengingat janjimu. Tentu saja, kamu nggak perlu khawatir. Hehehe. Dasar manusia masa ide. Nggak ada apa-apa ya. Kita suruh ke Forgotten. Wow. Ini dia kapalnya. Inikah Hilda Garde 1? Pertama kali. Wah, ada perlawanan juga guys di sini ternyata. Gue kayaknya butuh bantal nih. Apaan ini? Terus Grimlock yang ini. Terus kenapa? Tifa Flow. Oke. Udah kalah. Dua kali hit ya, 1700-an. Aku harus butuh kekuatan yang lebih besar ini. Gede juga XP-nya. Wow, dapat topas, guys. Pardon. Akhirnya kita naik pesawatnya. Dan kita diarahin nih. Langsung diarahin ke Outer Continent. Forgotten. Apa itu tadi? Untuk nyariin benda sesuatu. Kayaknya yang pernah gue temuin deh. Yang di musim dingin bukan kah? Bukannya itu. Garis cerita lagi nih, cut skin nih. Hei, kalian percaya dengan Kuja? Dapatkah kalian sungguh percaya? Katakan sesuatu. Kenapa kamu ada di belakang? Jalan. Dengan tersenyum loh, Zorn and Thorn ini. Ini kelak kita akan melawan mereka, ada di disk keempat sih. Cuman ya untuk sekarang aman-aman aja.
Record. What? Rubbish. Oke, terlalu apa? What down with you, ragged dust world? You will. Well, I just take care. It easy until we arrive. Oke. Kita harus mengikuti aturannya si itu, si Kuja. Ikutin cara mainnya gitu aja. Ah, ini kayaknya kita udah nyampe tuh di bagiannya sini. Gua sambilin yang lain aja lah kali, sambil menunggu Forgotten Continent. Oh, ini tempatnya. Kita udah nyampe nih. Sini kualitas semuanya udah komplit. Itu ada tempatnya Kuina. Wah, ya ampun, kita ngelawan monster ya di bagian sini ya. Terlalu banyak banget untuk monster-monsternya yang kita akan lawan-lawan nih, guys. Apa ini, jam dinding? Oh, rumah. Gue bakalan coba ini common violet. Kenapa common violet? Sakit kali, sakit banget tuh. Wow, serangan apaan? Bertubi-tubi. Enggak ada baunya. Wow, untung miss. Dia nggak bisa nyerang loh. Tapi CP untuk XP-nya juga gede ya. Kayaknya boros banget nih dikurangnya. Cukura, ini gua bakalan mau kesini dulu lah. Ya ampun, ini kayaknya gua harus matiin dulu nih, guys. Oke, gue matiin dulu ya. Saya kali, biarin aja lah. Ini apa ini? Wah, Bubble Tank. Gua akan cobain untuk sambil mainin crypto, guys. Jadi main game sambil ya ngerjain crypto yang lain. Alahkah? Ah, nicely. Ini agak mudah ini daripada yang tadi. Dan ini kita lihat 1600 juga. Oh, belum kan, belum kesini. Ini di Q Mars. Oke, pojokan. Pojokan lagi. Panjang juga. Kiri doang, guys. Enggak ada. Loh, bawah. Kenapa Zidane ngikutin? Karena teman-temannya semuanya pada ketangkep. Itu ceritanya. Kayak gitu doang sih. Ya udah, kita out aja ya. Bagian sini udah komplit soalnya. Jadi kita keluar, guys. Terus kita cari lagi tempatnya itu. Oke. Kosongan sih, jauh banget lagi. Kayaknya ke sana.
Kok nggak bisa ngendarain ya? Pergilah ke shop. Kalau kita mau beli sesuatu, vaksin. Ether nggak dijual di sini. Kok nggak ada apa-apa deh kayaknya. Lupa guys, suaranya. Oh iya, suara buarnya ini loh yang bikin wah bahaya nih. Bahaya. Terus yang bagian sini lihat. Cannon. Oh my god. Itu kan serangannya gede banget. Serangannya amaran tuh nggak ada apa-apanya banget loh. Miss. Wow. Nice. Di rumah udah hancur tuh. Rumah jangan. Okay. Wait. Di situ gue matiin dulu untuk soundnya. Ini kayaknya kan kita kesini tuh. Kan jauh banget tuh jalannya. Kita harus kesini juga. Jalannya cukup jauh banget. Yang di outer continent ini karena kita nggak bisa ngelain apa-apa. Ya cuman farming gini doang sih. Ini gede banget nih. Wow. Serangan gua 1800. Defensive gua nih kurang banget. Ada nyerangnya gede banget nih. Oh, nice. Udah langsung ya. Oke, kurs gua udah complete. Kita lihat untuk item ini masih kejauhan. Pas ada lagi kah? Auto float reflect null, auto reflect, auto left, auto left nih bagus nih. Yang ini aktif. Untuk float dulu ya kali. Oke. Ke bawah. Ini jauh banget ya. Ya mungkin muter-muter banget ya jalan-jalannya di pengensin itu. Berapa menit nih? Baru di menit 20 menit tadi. Itu sudah 4 menitan. Oke. Oh. Aduh, udah ke auto. Ini auto battle cannon nih. Udahlah, nggak apa-apa. Orang-orang kayak gini. Sakit loh itu. Boom. Sakit banget cannon-nya. Dan. Waduh, gua banyak nih.
Nah. Enggak ada apa-apa ini. Salah tempat kah? Oh iya. Salah tempat, guys. Kayaknya gua harus keluar tadi ya. Udah ada belum tuh? Nice. Oke. Akurasi gua udah komplit. Akurasi item lapis lalu Z. Oh, udah komplit semua. Oke. Oke. Udah semua. Maka kita akan optimiskan. Ada in ring. Kita keluar dari sini. Oil Fort. Nah, ini kita harus ke sini tuh. Bagian Oil Fort. Dan kita keluar sini. Di situ kemana? Ini nggak ada suaranya juga, nggak asik ya. Ramu aja, ramu. Ya ampun, juga nggak mau nyerang. Ini Stinner dikacau balokan, cuma satu doang. Kan, bum-bum. Untung miss. Konsentrasinya si Yu itu gagal loh main dari tadi. Ada apa denganmu Yui? Oke, kita ke kayaknya sini. Sini. Habis itu ke kanan. Ya benar. Terus kita keluar. Habis itu ke kiri lagi. Kayaknya sih gitu. Nah, ini udah ngawan nih. Tahu tuh aja kalau ini. One hit. Satu kali lagi. Wah. Ekwek. Gempa bumi. Gempa buminya nambah. Sustainernya bisa nambah darah gitu ya. Kena ekweknya tadi. Keren. Clear heart-nya si amaran udah selesai. Nicely. Gue suka banget. Clear heart. Nih nambah high tech. Ada lagi body temple dulu ya. Yang di sini ya udah. Udah juga. Udah. Lalu yang auto lah. Ganti. Oke, sudah. Upload.
Wah, ini ada dua nih. Ability and accuracy. Tapi ini 20 doang, ini dulu lah. Kita ganti dulu untuk eclipse-nya si ini auto plot-nya 6. Antibody aja. Bener kan? Waduh. Salah jalan nih. Kemana? Kemana? Lewat sini bisa enggak? Bah, nambah darah. Oh, mungkin darahnya si itu kekuatannya si serangannya Yu itu healer ya. Dapat counter attack. Nice. Terus kita akan coba guys di bagian Yuis to Midrit. Oh, ini healing sih. Magic rocket attack, magic damage. Biarin ini aja kalau gitu. Nah, kalau gua kesini tuh loh, jalan buntu bukan sih? Enggak ada. Oh, bukan. Oh, ini dia oil fairnya. Oke, kita udah menyampai ke tempat lokasinya oil fair. Oil for oil fire, oil fair. Apaan tuh? Ini kita ganti. Hei, Kupo. Apakah ada pesan? Oke, kita akan kirimkan pesan. Ada workshopnya apa aja? Oh, kita beli satu. Kita beli satu. Ini udah ada. Belum punya. Gak ada. Udah. Masih ada dua, beli dua lagi. Ini kita ada tiga, beli tiga aja, beli dua. Oke, green bag 6, cross help brigadin. Oke, udah, ini ada 3, 6. Oh my god, mahal banget. Ini punya dua, ini dua. Oke, nice. Poiniknya udah komplit. 10. Udah. Terus kita save dulu. Gue mau tidur dulu, guys. Kehabisan kekuatan itu tadi. Di situ kita save. Wow, mantap. Akhirnya kita muter-muter dan kita udah mencapai di tahap slot keempat part ke-8 di bagian sini. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.